FA였는데 고민이 많이 됐던 것 같아요. 그래서 생각보다 쉽지 않은 그런 시간들이었는데 감독님의 내년에 이제 팀을 꾸려가려고 하는 그런 비전들이라든지 계획들 그런 것들을 듣고 또한 번의 도전을 우리 홍국쌤에서 한번 해보고 싶다 이렇게 생각이 들게끔 해주셔서 홍국쌤이랑 다시 계약을 하게 됐습니다. Ratu voli Korea yaitu Kim Yeon Kong buat pernyataan mengejutkan tentang kontrak Megawati di Red Spark. Kim Yeon Kong merekomendasikan Megawati kepada pelatih Pink Speeders yaitu Marcelo Abodanza. Kim Yeon Kong dan Abodanza sepakat jika kontrak Megawati tidak diperpanjang, Megawati akan berlabuh ke Pink Speeders. Simak berita selengkapnya berikut ini. Ratu voli Korea yaitu Kim Yeon Kong membuat pernyataan mengejutkan. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan persahabatan yang erat antara dua pemain top, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran dan akan masa depan Megawati yang telah menjadi pusat perhatian dalam dunia voli Korea. Sebagai pemain kunci dari tim Pink Speeders, Kim Yeon Kong tidak bisa menyembunyikan ketidakrelaannya jika Megawati yang merupakan pesaingnya di lapangan harus meninggalkan Red Spark. Dengan kontrak Megawati yang akan berakhir pada akhir bulan April, Kim Yeon Kong menyatakan keprihatinannya atas kemungkinan kehilangan seorang pemain sebagus Megawati di voli putri Korea. Megawati adalah pesaing saya di voli putri Korea. Sejak kehadirannya, dia telah menjadi pesaing yang tangguh bagi saya. Hanya Megawati yang memiliki mental yang kuat dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemenangan Red Spark. Dia adalah alasan mengapa Red Spark menjadi kekuatan dominan di Volorea di Korea dan menjadi pemain termahal di Korea dengan kontrak senilai 10 miliar per musim. Kim Yeon Kong juga merekomendasikan kepada pelatih Pink Speeders Abodanza untuk mengontrak Megawati di Pink Speeders. Kami dapat membentuk duet yang sangat kuat di lapangan dan saya yakin hal ini akan memberikan dampak positif bagi tim kami, ujar Kim Yeon Kong. Nah, gimana nih menurut kalian tentang ucapan pemain Ratu Voli Korea ini sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi selanjutnya. Bye-bye.